isi mulutku langsung joget bahagia. Bebek bulala, mantap banget. Omai keluar kandang. Pembukaan dulu ya. Halo sahabat Omai, apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Teman-teman, for your information, ini tanggal 7 Juli 2020. Farida Nurhan mau apa, Van? Itu suaranya Irfan ya, geng. Yo. Teman-teman, jadi ceritanya ini cintaku terbagi dua. Iya. Di belakangku itu ada ayam bakar Podomoro. Satunya lagi yo, geng yo. Nasi bebek Madura Ibu Lala. Ingat-ingat sama itu, Mam. Telat habis, Mam, ya. Tinggi Winky. Itzy. Lala. Jadi Farida Nurhan itu, geng, dari dulu sudah pernah yang namanya makan sambal A, B, C, D, sampai Z. Sudah pernah yang namanya mencicipi makanan panas, segala macam, ya, Mam, ya. Tapi belum pernah, loh, makan yang namanya sambal hitam yang diontopin di bebek Madura, ya. Padahal kakekku itu asli orang Madura. Karena Omai belum begitu mencintai bebek. Tapi sekarang udah bisa ya, Van, ya, makan bebek ya. Oke, teman-teman semuanya yang di rumah mau menonton aksi Omai menikmati nasi bebek Madura Ibu Lala, mau? Ayo kita nyebrang. Geng, for your information, ini Omai nggak asal pilih-pilih yang namanya nasi bebek Madura ya. Sebelumnya tuh aku sudah searching yang deket dari tempat tinggal Farida Nurhan itu yang enak, yang mana. Karena ini kan yang pertama kali ya aku makan ya, Van, ya. Jadi harus yang bener-bener wow gitu. Sekarang kita masuk ya, monggo. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what it. Oke ya teman-teman, ini Omai diperbolehkan untuk langsung masuk ke dalam dapurnya atau dibilang ke dalam warungnya lah ya. Oke geng, finally geng, aku ketemu dengan ini namanya sambal hitam apa rempah hitam kak? Apa bilangnya ini? Hah? Bumbu hitam. Bumbu hitam, iki geng. Sing pedes itu ya kak ya? Nih liatin. Ya Allah, walaupun aku pakai masker rek, wangi-wangi gurih rek. Wow. 826. Gila nih, gila. Teman-teman. Ding ding ding. Mau makan kepala bebek, iso, usus, ati, ayam, bebek, kabeh ada. Ya wes, sekarang kita langsung saja awur emplok. Siap ngemplok, siap ngemplok. Liatin geng makananku, geng. Belum Omai ngemplok, ini dia alamat Ibu Lala. Nasi bebek Ibu Lala buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. Teman-teman ya, mau pakai ayam ya boleh. Terus mau pakai bebek ya boleh. Harganya Rp20.000 beserta dengan sambal hitamnya. Terus kalau teman-teman mau tambah tahu dan tempe, juga boleh tambah 2.000-an aja. Terus di sini sudah dikasih timun-timun loh, Mam, Imam. Ngerti timun enggak? Jangan sok ganteng. Nah. Iki sambal hijaunya, Rek. Kita tepin di sini. Dan ini racunnya. Rempah hitamnya, bumbu hitamnya. Wow. Kapia ya? Semua ya? Semua habis. Awur-awur emplok langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali dalam hidup. Ayo, mam, sopan kedua, Mam. Jangan sampai blur. Ya Allah, geng. Isi mulutku langsung dangdutan. Ayo lagi. Wah, enggak. Maaf teman-teman, sekali lagi ya.
tipis di mulutku, langsung joget bahagia. Sekarang tahu taruh sini, taruh rempah hitamnya, kita cawe. Awur-awur emplok. Sekarang isi mulut pada Nurhan ngerak geng, ngerak geng juga gini loh. Pengen gue ngirek, gue ngajar gitu, gue enak banget. Kita cobain sekarang bebeknya yo. Reviewnya ntar aja geng, reviewnya ntar aja geng. Bebek bulala, mantap banget. Evan, jangan ngiri Evan. Wow. Tadi ya, Fahri dan Nurhan kayak ketakutan, sedikit degeser dadanya begitu kelihatan bebek ini. Tapi begitu suapan kedua, nikmatnya minta ampun. Oh my, senengnya minta ampun ya, rek, sambil dicune rek. Campur gini teman-teman, awur-awur emplok ini namanya. Ini benar-benar awur-awur emplok hari ini kita. Wow. Sambil hijau ini. Gila. Gurih, oily, pedas di atas rata-rata, sedikit ada sensasi manis, terus kayak ngerempah gitu loh gengse yo. Bebek. Nagihin banget. Bebeknya ini ya, menurut Omay sendiri ya, luarnya itu crunchy, cara gorengnya crunchy banget, enggak ada bau-baunya sama sekali. Di dalamnya sedikit ada tekstur serat gitu. Size-nya oke lah ya, menurut Omay ya. Bumbunya juga semua merasuk ke dalam-dalam gitulah. Layuan gombal ini, rek. Bahaya nih, Mam. Habis bebekku lah. Pakai ayam ya. You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all topiku sampai miring-miring, keenakan. Lagi anak-anaknya slow-mo ya. Tadi ada asap-asap gitu ya, ya. Dari ayam sebelahnya, ayam Pondomoro. Nanti Om mau review juga itu kayaknya. Enak banget tuh, geng. Ini sambal hijaunya ya. Bukan sambal-sambal hijau yang biasa Om makan, Om buat, atau Om nikmati di warung-warung manapun. Ini yang Om rasakan bener-bener tek-tek sambal hijau. Tok-tok hanya dengan bawang putih aja. Kayaknya ini ya digoreng juga ya, Mam ya. Fun ya. Tama. Wow. Pokoknya buat teman-teman yang punya nasib seperti Fahri dan Nurhan, takut dengan bebek, baru mau mencoba bebek, ini adalah tempat yang pas, sasaran yang pas untuk mencoba. Sambelnya enak, harganya enak. Sebenarnya kita bisa makan di dalam ya, cuma karena untuk pencahayaan jadi main makan di luar. Se. Kalau tempe ada. Cara nasi kulit. Gak pergi. Kepingin jus juga ada. Semuanya ada di sini, Mam ya. Semuanya ada teman-teman. Yang di rumah
udah ngiler berapa kali, udah nelen ludah berapa kali. Langsung sekarang juga nyari nasi bebek buat ibu-ibu yang lagi hamil, lagi ngidem, langsung nyari nasi bebek sekarang juga. Nontonnya malam-malam. Kulkas cuma isi telur ya. Apa gimana? Derita. Ya, derita subscriber Farida Nurhan. Happy, so healthy, stay positive. I love you so much, gang. So much. Bye-bye. Yang gak sempat kesini bisa ya. Beli online GoFood dan GrabFood. Bye-bye, guys. Saatnya kita keluarkan stikernya. Mantap, Iki. Belum yo, masih banyak mobil. Gila nih, mam, belum yo. Kakaknya mau diwawancarain nggak? Paling-paling ditanyain udah lama berapa kerja di sini, gitu-gitu. Seneng nggak? Atau apa-apa gitu, mau nggak? Mau deh. Kemarin kelupaan ya? Harusnya di Legina kemarin dapet, geng. Tapi ruame banget, omnya udah keburu-buru ke mobil, nggak jelas lah. Harusnya dapet ya. Nesa bakal ke Mbak Gino, mau tak kasih. Kok Mbak Gino sih? Legina mau tak kasih stiker. Terus